dipersembahkan oleh Find 7 Oppo Smartphone, didukung oleh Garcia. Sekali lagi, Garcia. Enam tahun Golden Waste, saya belum pernah mendapatkan kasus yang seperti ini. Ya, saya harus hati-hati bicaranya. Kalau Anda mendengarkan atau menyaksikan kami dari tadi, Anda sudah tahu cerita dari Pak Teguh antara Tiwi dan juga Winda ya. Winda itu ada di Pontianak, belum pernah ketemu tapi mereka pernah pacaran katanya. Saya juga gak ngerti pacarannya gimana. Lalu setelah ada Ibu Tiwi di sini, Mbak Tiwi, diputuskan tapi ternyata masih cinta juga sama Winda. Dan ternyata Mbak Tiwinya ada di sini di studio bersama kita. Kita berikan tepuk tangan dulu Mbak Tiwi. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, ini Mbak Tiwi ada di sini loh. Saya kira tadi itu tokoh fiktif juga ya. Ternyata ada tokohnya. Mbak Tiwi, beritahu kami aslinya perasaan Anda kalau laki-laki memperlakukan Anda seperti itu. Kita berikan tepuk tangan dulu Mbak Tiwi. Tentunya sebagai wanita pasti sakit. Berdiri Mbak Tiwi. Berdiri. Ya, tidak harus maju, silakan. Iya, silakan. Tentunya sebagai wanita ya pasti sakit. Apakah Anda sebelumnya tahu ada tokoh yang namanya Winda ini? Tahu, dia juga sering bilang katanya dia mau berubah, dia mau ngelupain Winda. Tapi sampai sekarang pun dia nggak pernah ngelupain Winda. So, pesannya untuk jangan sebut Teguh karena itu nama saya juga. Untuk dia, nama Anda lengkapnya siapa? Putra Teguh ya, bisa Putra. Biasa panggil Putra juga. Ah, Putra juga. Coba beritahu Pak Putra. Jadi setelah ini Anda, kalau Pak Putra serius mau menikahi Anda, Anda terima? Apa pesannya tadi? Ya, perempuan itu bukan mainan ya. Jadi sebagai laki-laki harus memiliki ketegasan. Mau yang Tiwi atau yang Winda, kalau emang situ gentleman. Gitu. Terima kasih. Kadang-kadang Tuhan menyelamatkan kita dengan cara yang kita rasa pedih, tapi sebetulnya keburukan yang terjadi kepadamu adalah kebaikan kalau itu menyelamatkanmu. Jawaban. My God. Beritahu Pak, sebut lagi. Apa tadi jawabannya? Dia sebut dua kata tadi, apa? Gak tahu. Tidak tahu. Berdiri yang setuju, mereka putus. Itu loh Pak, mengapa dia menangis? Karena ternyata Anda tidak mengambil keuntungan dari forum ini. Anda memanjakan diri dalam sikap yang sama sekali tidak pantas bagi seorang laki-laki. Itu Pak. Jadi sebetulnya yang bertanya dia laki-laki enggak itu harusnya Winda. Kan belum pernah ketemu toh Winda? Iya, ini lo tanya. Buktinya tadi dia salah ngomong pacarnya cowok. Ini demikian bingungnya dia. So, kalau gitu kita Pak tahan dulu. Oke, resapi itu. Ya, minta maaf. Minta maaf gak? Minta maaf. Gini Mbak, sebentar. You sini aja. Memaafkannya tidak berarti mengharuskan Anda menerimanya kembali. Memaafkan itu supaya Anda bisa move on. Kalau Anda memaafkannya mau menerima dia lagi, bersiap-siaplah untuk penjelasan yang tidak jelas. Ini harusnya menikah dengan motivator.
Bukan saya, motivator perempuan. Ini tipe ini motivator perempuan besar yang dia bilang gini, Teguh sini, gitu kan? Dah, minta maaf. Ayo. Eka Mesia Pratiwi. Hari ini satu ruangan yang ada di sini. Biar satu Indonesia biar tahu gimana perasaan Teguh sekarang. Apa perasaannya? Ya. Kalau emang Teguh masih sayang sama Tiwi sebenarnya. Masih, sayang banget. Masih sayang. Iya sih. Ya kan tadi katanya paman. Masih ya, sayang. Masih sayang dan Teguh pengen terus bersama dan apa cita-cita kita yang selama ini kita ya walaupun pacarannya masih baru masih 10 bulan. 10 bulan. Winda bagaimana Winda? Ya masih 10 bulan. Kalau emang maunya Tiwi buat udahan, ya Teguh gak bisa apa-apa, Teguh cuma bisa minta maaf, Teguh gak bisa jadi yang terbaik buat Eka Misha Perti. Oke, sekarang kira-kira wanita di Indonesia yang sehat ya, yang normal, tertarik gak kepada laki-laki yang secara terbuka menduakan kekasihnya dengan tokoh maya? Tidak. Jadi kesimpulannya Anda meminta maaf dan Anda ingin berubah. Iya. Yeah. Good. Untuk membahagiakannya. Apakah dia meneruskan dengan Anda atau tidak? Pokoknya Anda mau berubah. Pasti berubah. Berubah. Pasti berubah. Good. Kadang-kadang Tuhan menunjukkan kepada kita orang-orang agar kita mensyukuri yang sudah ada pada kita. So, yuk buat sini berdiri di sini buat janji kepada publik yang sudah menyaksikan. Apa janji Anda kepada masyarakat wanita Indonesia yang tadi kecewa sekali melihat sikap Anda? Buat semua wanita di Indonesia, terutama mama saya, mungkin punya anak kayak saya, banget-banget kecewa. Tapi di sini Teguh sadar, nggak mama, nggak adik saya Wulan. Selalu ngasih saya motivasi, selalu ngasih saya masukan. Tapi selama ini saya selalu, mereka gak tahu perasaan saya gimana. Tapi sekarang saya tahu apa yang harus saya jalanin. Dan apa yang harus saya tegasin di sini. Good. So, satu, kita diberikan pelajaran dari keberanian beliau untuk tampil sebagaimana adanya. Ini tadi sebuah display kejujuran yang mengagumkan. Oke, okay? Kalau itu telah menyebabkan dia kehilangan wanita yang dicintainya, Pak, the cost of learning, biaya untuk belajarnya hebat sekali Anda. Syukuri ini, jangan kembali ke kehidupan yang tidak tegas. Oke, okay? Anda penting sekali bagi Tuhan. Kalau tidak, berapa juta anak muda ingin tampil di sini, berbicara, membuka diri bagi kesadaran baru. Namanya sudah Teguh. Oke, okay? Diteguhkan. Oke, okay? Minta maaf kepada wanita baik itu, minta maaf ke Winda, move on. Oke. Okay. Kita break dulu sebentar, masih ada Ibu Fajar yang belum cerita, kita break dulu sebentar. Tapi saya ingatkan dulu kepada Anda ya, bahwa semua yang curhat di MTGW tidak pernah ada rekayasa. Ini kenyataan sebenarnya, mengalir begitu saja dan dalam kehidupan yang benar-benar ada ya. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Sebentar lagi hanya di Mario Teguh, Golden Ways. Pernikahan karena takut usia, pernikahan karena dibandingkan dengan adik, dengan anaknya tetangga, pernikahan karena orang tua ingin cucu. Ini loh, pernikahan-pernikahan ini yang saya ragu-ragu apakah mereka dipersatukan oleh Tuhan.